kiyonyo oleh melili uang yang mati tadi. Kata sahabat, cai kayu, cai kayu. Hoi, 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 cai kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Lai pon lelaki menyawit kau nak dek dan kau orang nak kacau nak ikut lai pon menyawit macam itu. Assalamualaikum ibu nan salah. Ibu yo nan napo de uang. Ibu yo kau wedok usai kau ibu nan salah wang tino nan salah. Malam iko wang tino dan baking. Dan bantu, suai. Lai. Kau nak dek dan kau nak kacau nak iko dok. Payah tu kau dah lulus tahun tu dek kau. Eh, jadi buat lawak wang jantan no cono tu ke wang tino. Dia yang goan cade wang tino tiok gonyo. Ko ado no chomin me ko da, cuba ma de wang tino. Hei, na topek ko na ken pinggang, na topek ko na ken sawong, na topek ko na baju da, ko tua baju da pore cono itu da. Bini ma nyete lawak. Iyo tu ndak bo. Ko salan bini, sombong jangan. Wang tino ado lobio, wang jantan ado lobio. Pak wali ada kelebihan, Pak RT, Pak RW ada kelebihan, pengurus masjid ada kelebihan. Maka ndak sesodo pengurus masjid jadi imam dah. Kan niat ya? Ada pengurus namanya pembangunan, seksi pembangunan. Hanya bapun cara membangun masjid. Apa tang dulu lu pelapun cono kok kala buat. Sudah tu buat lah lampu. Atau suai gayo dikedip-kedipkan pula tu. Dulu lantai kasau, kola granit. Itu seksi pembangunan. Isu mungkin WC pula lah depan ancaknya. Apapun cara jalan ada kaki nak batu-batu, nak tertumbuh awak dah. Ada pemuda remaja punya kelebihan. Ada yang ahli listrik. Ada yang ahli, apa namanya, kau pasang pelapon. Macam-macam. Kenapa awak sombong dalam hidup? Uang yang sombong madok ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak niat. Bu. Bu. Iblis dia lau dari serugo dia apa? Iblis dia lau dari serugo dia apa? Dek sombong. Ndak mau sujud ke Nabi Adam. Aba wastakbara sombong dan takabur. Tua dan bodoh inyo le, cadi dan bodoh inyo le, dalu dan ibadat bodoh inyo le. Adam potang bau mu dalam 40 batu tahun dan sujud kayak kau lah taala. Tu inyo lo kan jadi khalifah, dia ialah ke sujud kayaknya. Ha yo ndak ada. Padahal Allah innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah sungguh lebih mengetahui siapa yang terhormat dan siapa yang tidak terhormat. May yahdillahu fala mudillala wa may yudhilhu fala hadiyala. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah akan hina seseorang kepada siapa yang Ia hendaki. Oh, potongnya bupati, potongnya anggota dewan, potongnya camat, potong kepala desa, kini dalam penjara. Iya tu nak? Dulunya imam, dulunya ustaz, dulunya buya, kini dalam penjara. Dulu pengusaha, dulu rakyat jelata, dulu preman godang, kini duduk dalam penjara. May yahdillahu fala mudillala wa may yudhilhu fala hadiyala. Oh, dulu orang susah, kini beranjak hidupnya terhormat. Allah yang membuat orang itu kalau berosio hatinya. Nah, la berosio Nabi Muhammad dibodek malaikat Jibril. Ke mana? Minal Masjidil Haram. Ilal Masjidil Haram.
perjalanan Nabi Muhammad masaji kama saji. Ati wang barasio, pikiran wang barasio, tutur kata wang barasio. Jalannya ke mana Ustaz? Masaji kama saji. Di lingkungan masaji awak iko ada nak tiga tui kakak? Nak ke masaji lain pai do kamai ado? Ado tiga tui kakak? Lebih kurang. Kalau ingin data yang akurat kepala desa, Pak Dusun, Pak RT, Pak RW, ingin data yang akurat bapa sebetulnya kakak deyan ko, jandi data ai biasa conai ko. Tu bila ti data san? Ai ayo kurban. Bapak dan ibu yang belum terdata untuk penerimaan daging korban, mohon datang ke masjid. Mencucuk datang sodo mencucuk. Umpama umai ko dapat kupon korban cie. Itu beko mengadu do Pak Wali. Hei Pak, Pak. Apa dia socik kami dapatnya? Akan socik paling dalam dunia. Hei, batigo kakak dalam duduk. Dan si anu dulu lah bini, sedang hamil bini kini. Dan si anu dulu lah beranak bawa dua setengah, nak aduh. Menuntui Pak Wali, menuntui. Jadi kalau didata yai canai ko, no dihirau wak dia. Hei. Lebih kurang tiga atui kakak di doket masaji awak iko. Dianggap tiga atui pul lah jolah. Tiga atui pul. 10 kakak domam. Tinggal dua atui 90. 10 kakak pai kakobun, pai kaladang. Tinggal dua atui 80. Mohon maaf, 20 kakak datang bulan haidnya. Tinggalnya 2 tui 60. 10 kakak pergi keluar kota, ada urusan. Tinggal 2 tui 50. 50 kakak beranak kocik. Nak bisa ninggal rumah dah. Tinggal 2 tui kakak. Kalau berasio yang dua tui kakak itu, mak dan ayah, dua tui kakak, seorang seuma jadilah seorang seuma. Allahu Akbar. Seorang seuma, seorang seuma, seorang seuma. Dua tui si masajid mengai. Seorang seuma adanya. Kau bawa dua seuma, laki je bini, laki je bini. Ampe atui si masajid. Kau nampang pahala nak sarang. Malah tui pak, malah tui. Iya tu nak? Tu menggaib. Tadi dan tengok satu sahab setengah. Ama-ama ada sekitar 7 boleh uang. Untunglah wawirik kau banyak nampak awaknya ke anak-anak banyak pengganti oyak. Oh ya, dah dapat datang no, mak dah dapat datang. Untunglah Papa J kamu datang. Oh, kalau pemuda remaja gimana? Oh, kebanggaan saya. Saya yakin dan percaya acara ini diperponsori juga oleh pemuda dan remaja. Umbul-umbul remaja. Jalan-jalan supaya berhasil pemuda. Nama saji kau bantang lapik pemuda remaja. Di mana-mana kini pemuda-pemuda pak banyak isi pak. Mudah-mudahan pemuda remaja sekolah masuk serugo sodo. Amin. Kadang itulah pemuda remaja. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pemuda lah ambil udhu. Pemuda lah semayang. Pemuda lah dalam masjid. Dan tu tua kadang-kadang tak bagi rak ni pak. Duduk khadai je lah. Jelah bau tanah, alun je dah lah. Ni tak siko dah di kampung dia, yan pak. Kalau siko pun rasa parah pada itu lah. Cuba. Bu. Ibu kalau dapat dari ibu laki kama saji, ada senang hati tahu dah. Dapat minantu kama saji, apa ibu nyelewa tahu dah. Dapat anak kama saji, senang hati tahu dah. Tapi kalau dah lelaki nak mau soji dah sakit hati tau nak? Cawai kan aja, cawai kan aja. Ha, cuba.
Kau adalah hak wang tino Pak Wali mencari yang lain jantan. Eh, tiap hari Pak Wali nak kan lolok dah dek menyelesaikan kasus. Coba. Masaji ka masaji. Makanya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang penuh imannya dengan Allah, orang yang datang ke masjidnya Allah. Makanya di Madinah sahabat bertanya, ya Rasul, mata dan buta, ya Rasul, kaki dan tidak bisa berjalan lumpuh. Kata Rasul, lai tada ngau de ama obang, lai datang, datang. Dalam riwayat Umar bin Khattab melaksanakan solat jenazah. Solat jenazah. Boleh togak kenya pakai tua? Okey, ya, buat contoh ketek kan. Okey, siko tengok. Iko mayat. Sahabat Rasul dengan kawan-kawan Umar bin Khattab akan melakukan solat jenazah. Kau kan laki-laki, usalli ala hazal mayiti arba'ata biratun fardal kifayati ma'muman lila imaman lila itu. Allah, begitu takbiratul ihram, mayat tadi bergerak-gerak. Ngaik-ngaik, ngaik-ngaik bahasa awak sih kau dong. Ah, kalau bosong kapunan bergerak-gerak. Ngaik-ngaik. Takojui sahabat. Takojui. Kata Umar, gimana nih? Buka, buka. Dibuka. Begitu dibuka, kionyo ulek malili uang yang mati tadi. Kata sahabat, cai kayu, cai kayu. Hoi, 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 cai kayu. Dapat kayu. Kan dibunuh ulek tu lek. Langsung ulek tu mencaduk. Langsung mencaduk adanya. Apa persoalan tu? Nah. Kata ulek itu. Ma khotoya. Apa salah dia? Kok kalian tak membunuh dia? Tak kau duit uang banyak. Oh, ditanya pula lah ulek tu, ma. Mana khotoya? Memang orang ini apa salahnya? Dijawablah oleh ulek. Indak dan kan lili uang iko, ndak kanan catu uang iko dok. Kalau tidak suruhan Allah Ta'ala, dia yang azab uang iko sampai hari kiamat, masuk dalam kubu dan azab, dan lili dan catu dan sampai jubi suruhan, sampai hari kiamat. Kenapa Ustaz? Sebab uang azannya ndak tentu dia dok, ndak amu pergi ke masjid dok. Coba. Komua mak komua. Awak bi uduk tu ke sungai tu. Ya sungai, sungai tu nama tu. Umar tu jauh tu. Kalau ayah yang jago, hei kau, 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 duduk, duduk, duduk. Semayang mana semayang? Kalau amat nego, hei tuan, 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 jago, jago, tuan, jago. Kau muat tuan, 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 kau, kau je, kau muatnya, Pak. Nak contoh kini lah. Mama, mama, bangun, mama, bangun, mama. Gini. Kadang-kadang ada lho, entah kau juik nengok Pak Wali. Anak-anak muda, kau ha, duduk ada teonda, tino jantan. Itu ndak lho kata hebat panggilan lho, Pak, berdua tino jantan lho. Dia nak dulu lah 30 tahun lho, apa dan nikah lho, tak pun nak mimbau lho. Mama, ya papa, tak pun nak lho, Pak. Inyo ada teonda berdua. Mama, ya papa, nyundi, Pak. Kata hati deyan bahagialah pojeko ya. Mudo boleh panggil mama papa. Awaklah 30 tahun dah dapat condo inyo. Nak kita sonang ga dia. Kata hati deyan. Ampe bulan setelah itu tos wadah dan uang tu di kantor KUA. Ngape Ustaz? Nasihat perkawinan. Oh lun sinan lelaki le Pak. Lah panggil mama papa, mungkin latihan enggaknya. Nah, nikah di kantor KUA. Kebetulan 6 bulan yang akan datang, bos ulo dek dan balik di tepi jalan, bebantah Pak. Oh ya kau mak kau ni lima. Masya-Allah. Cuba. Dah lu jangan tu tuan-tuan jago jago jago. Hai kau 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 duduk duduk semayang semayang. Uang apa bang nak masuk haji? Nak pakai mikrofon tu kau muat.
Listrik tidak ada, kipi angin tidak ada, masaji tidak sancai ko, wa bola masaji ko, wa koyek masaji ko, ambil sesu duit. Godang tu tu zaman setunya. Yang tukang abang lah 67 umum. Baterainya lah suak. Mit tidak ada. Allah. Itu je iraman. Tiba ayatlah salah, masuk gigi cik. Ayat Allah salah. Ayat Allah salah. Dulu memang macam itu, nak ada masalah. Tak ada dipersoalkan di uang. Tiba ayatlah falah, masuk gigi yang kedua. Ayat Allah falah. Batu oleh tuang aru. Tak jadi soal. Imam, oi Masya Allah. Latu lah pada itu lah 74 umum. Salli fadal subahi rakataini imaman lillahi. Allahu Akbar. Dulu ada lah. Dulu ada yang kayak begitu. Selesai baca doa iftitah kabira walhamdulillah, mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pokoknya sahabat apa batu, ayat batu. Tapi nak dia jadi soal oleh orang. Dua sab ayat di muka, tiga sab amak-amak di belakang. Begitu dulu amak ayat nafsu orang beramal ibadat sujud di hadapan Allah. Iya tu nak? Kini jangan sampai songalah heboh dengan suara Al-Quran di masjid. Le-a-la. Terdengar. Le-le. Ke rumah awak. Apa awak nak cakap di rumah? Oh, lah ngaji uang. Ngongan dia awak. Habis suara Al-Quran, datang suara kedua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kata muazzin dan musaji. Kata awak di rumah. Oh, nak abang uang. Dengar je dia awak. Sudah itu abang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke rumah awak, sangit bunyi. Tone sampai kokin jauh-jauh. Apa yang awak tanda rumah? Olah abang uang. Onok sekejap. Setelah itu dengar lu suara yang keempat, agak copek nadanya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Tak dengar dah awak sampai ke rumah. Apa yang awak? Laqamat uang. Imam pakai mat kocik. Digantung sikap. Apa je ni baca ni imam dengar tanda rumah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata awak di rumah, lah semayang uang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyin imam. Bapa nyin awak? Lah selesai wang semayang. Awak? Kadang-kadang masajid di kampung-kampung ikak. Itu dua sab ajanya Pak Wali. Salat subuh dua sab ajanya. Sab pertama, imam. Sab kedua, makmum. Nyoba dua ajanya Pak Wali. Tiga atui kakak, tiga atui. Masya Allah. Lain faham? Bila awak akan berubah. Inna Allah la yughayru ma bi qaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Oh, dan mabuk, dan teler, dan bajudi. Tidak ada niat untuk berubah. Contoh apa Pak Wali, contoh apa Pak Dusun, apa Nenek Mamak.
Cuna apa kawan mah jauh, tidak akan berubah. Oh, laki siap menimbang sawit. Dapat PT sekian kilo. Apa dapat PT, bawanya sekian ton. Dapat PT sekian 1,000, sekian juta. Tapi laki tak biasa sehingga dikodai main judi. Sehingga kodai. Dan bini tak juga dapat PT. Tak aneh PT, bang-abang kan nimbang. Jangan bertanya kau ke dan. Itu iya dia. Jangan kau tanya. Sepanjang tidak ada niat untuk berubah, oh pengurus masjid, saya tidak perlu minta maaf. Oh maaf dan maaf, tidak perlu minta maaf. Ini masjid kita yang gagah ni, yang susah membangunnya dengan uang, dengan jerih payah, dengan tenaga dan lain-lain. Datang je pengurus masjid tiap waktu ramai lah banyak, 45 uang. Kadang wirid umum 7 boleh isinya. Balapan nanti tanya antan 9 orang tino. Tiang kat tiang je dua dia madok lah kakin. Sama madok lah kakin. Maunju lah dia tu. Cuba. Sepanjang tidak ada niat berubah wirid. Siapa yang tidak dibawa ke sini oleh panitia, oleh pengurus? Cuba. Sudah banyak buya saya dengar. Sudah banyak ustaz yang populer. Yang viral kalau bahasa kini. Lah sudah. Sepanjang tidak ada niat berubah. Saya bangga hari ini pemuda remaja saya banyak yang datang. Tandanya ada regenerasi kita makan datang. Cuma yang muda-muda kau jadi imam, jadi muazzin masjid. Baik kesempatan juga kadang-kadang nanti tua orang kampung kan dahlah mau membaik anak muda orang. Kau yang payah tu deh. Tua-tua-tua mereka nak bang. Hei! Anyu ang bawa lu ke misal yang lain. Jadi. Anak-anak muda ni banyak suara emasnya ni. Cubalah anak-anak muda bang. Kan namo kini kan ya anak-anak muda kini kan banyak nomor-nomor yang pokoknya namo kan lah tu. Suruh dia. Oh nak latihan selama seminggu nak nyelangkan Jumat itu. Atau gak tapi dah tapi tak biang tuan. Allahu Akbar. Ya tu latihan. Memang awak dikawalakan di uang, di cemooh di uang. Tapi besoknya hasilnya. Maka tentara tu hujan naik kau pulau dalam boncanya, lalu dalam pai, kau dalam hutan belantara, kau nyololok. Nah, dah dah mam kenapa? La tabiaso. Jadi contoh itu, Aceh wang ancak suaonyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok contoh itu anak bujang azan? Hei, anak-anak gadi di rumah. Nak nyaman ni kudu duduk di rumah dulu. Mak, 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 mak. Siapa bang dada mak? Itu tu kau sekali tu tu bawangan dan boran pai mak ni. Ha. Lah. Timbo ni masuk haji nan pemuda ancak cakok sedang abang. La ilaha illallah. Sedang abang kau nanya anak gadis ancak tadi. Tinggi toliu ba nengok. Eh kiranya solat imam lebih gagah lo dari itu le, ganteng lo dari itu, bacaannya mantap. Usolli fadhal maghrib, usolli fadhal isya, usolli fadhal subuhi. Allahu akbar. Kata imam, kata anak gadi belakang, mak siapa dia ancak lo pun ada cakap ni ni. Imam tak tentu apa-apa nampak tu ni kemudi je urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kata anak gadi belakang, siapa lah abang tu? Awas abang tu. Mana kau lupa kau dan tunggu dan tunggu. Eh, yang imam nak tahu apa-apa. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makmum jawab amin. Tapi anak gadi dek berbunga-bunga hati, tidak sabar dia siapa nan jantan jadi imam doh. Langsung kalu jawaban
abang sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibimbing oleh imam zikir, tutup mak doa. Pulang wang sorang-sorang. Anak gadi mintai-intai. Mana kolu, ya mana kolu. Kolu lah anak bujang imam ganteng cakole. Eh, anak gadi lah menunggu dulu. Bapa anak gadi? Bang, siapa nama bang bang? Langsung manggiling. Ha, tak tahu. Eh, bro. Kalau ada anak gadi, siapa? Halo, dek. Ya, bang. Amalenggo, tuan. Awak punya dah, awak punya dah. Tapi uang muazzinnya hebat. Imamnya mantap. Fasohanya, tajwidnya, lagu dan iramanya. Iya. Tu anak gadi, tak ada ketek je tak konek, tak sembau lepas. Tak ada canda. Tak ada niatnya ketek je dah. Berarti khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar. Ha, kalau tak jadi kau di kampung awak, kau abilah cerita. Musibah kan tiba lah, cubalah. Itu mohon maaf amat dan ayah rekan pemuda remaja, tak jadinya tsunami di Aceh 2004 dulu awal 2005 itu nak sodo orang buat maksiat dalam mak ayah. Banyak ke wali Allah, banyak ke para ulama Allah, banyak ke para solehah perempuan-perempuan yang solehah, banyak ke para pemuda-pemuda yang jujur, anak-anak tak berdosa, hanya sekelintir yang mabuk-mabuk di pinggir laut. Allah tidak redha maka sesodo. Losap kalimat. Bu. Bu. Ibu masak dalam kancah godang. Kambing tiga iku atau kobau bujang siku. Lah bakongke koke bu nan santan lah inyak nan ikola masuk sodo. Lah nak dihidangkan lah masuk setetes minyak tanah ke dalam. Gulai yang sakanca iko, apa ko yang rasa minyak tanah yang kena tetes saja atau sodo kono waso minyak tanah? Sa sodo pak. Seorang yang membuat zalim, seorang yang membuat binasa, seorang yang membuat durjana di kampung awak, sodonya akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Lanjut. Jadi amat ayah pemuda remaja, kini berubah awak. Mulai Isra' dan Mi'raj dan semayang tak akan tinggalkan. Kenapa semayang Ustaz? Okey amat ayah. Begitu madok Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Madok Allah Ta'ala ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, hei Habibi, wahai kekasihku. Itu Nabi Muhammad dipanggil Habibi itu bukan sembarangan noba. Cuma baca banyak solawat, terutama kalau awak selalu di kampung-kampung solawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Adalah kekasih Allah. Dan tengok, hei Habibi, kekasihku, di kau ni nampaknya ada masalah. Betul ya Rabbi. Dan tengok di kau ni ada nampaknya kuang tonang perasaan. Ya ya Rabbi. Dan tengok engkau kau ada masalah yang tak selesai. Betul ya Allah. Ah, betulah cara wahai Habibi, kekasihku, lay amu dan bayu bek supaya tonang pikiran, lomak perasaan, masalah selesai. Layamua. Labai ya Rabbi, baik ya Allah. Dibailah Nabi Muhammad tu ubek. Apa nama ubeknya Ustaz? Ubek cap solat. Ubek apa nama mak? Dibodeh Nabi Muhammad kata dunia.
Tiba dia Mekah, hoi orang Mekah, jangan wawa julai, jangan bantah-bantah julai, kau ubek dan boha. Ubek namanya ubek cap solat. Siapa yang layak musumayang, tenang fikiran, lomak perasaan, urusan selesai. Oh, madona menemu, adona nindak. Maka sampai ubek cap solat ke Indonesia, sampai ke kabupaten, sampai kecamatan, sampai rumah pak desa. Pak desa dibagi ke RW, RT, bagi pulau ke masyarakat. Sesodok ubek cap solat lah masuk dalam rumah. Cuman sayang, ada balimo seumah, berdua semayang, tiga indah. Ada batujuh seumah, berdua semayang, lima indah. Ada sembilan seumah, berdua semayang, tujuh indah. Kadang merompek seumah, haram seorang juga. Aku tiap masalahnya, aku tiap. Aku tiap masalah. Ayah dan amak dah pulang tang ladang, pulang tang daik, pulang tang kobun, tang celawuk, tang manggali, ponek, loti, segala macam. Tiba di rumah, nampak anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman aminah. Nampak anak dalam sumayang. Hilang loti atau tidak? Hilang ponek atau tidak? Tapi tiba awak rumah awak ponek awak lah latih dia. Nak dapat kena sabit dia lah omuk so tulang kau. Tosu anak di rumah bantah-bantah. Tambah ponek atau tidak? Tambah latih atau tidak? Makanya amat dan ayah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Eh wang baiman, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Wa ahlikum dan anak keturunan, anak keturunan. Aku apa cara nak menyelamatkan anak, nak menyelamatkan minantu, nak menyelamatkan cucu. Nyoya jua maknya dah mana nak selamat doh. Hei, le faham dunya? Kau bergaul nama orang Pak Wali. Bergaul kali nak balon dah boleh bergaul. Demikian, terima kasih, silap dan salah, mohon maaf. Minta kehadiran Allah semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.